Rumah masa depan. Sila mendengus mendengar perkataan Farel. Terus perusahaan Om gimana? Tanya Sila dengan heran. Semua aman di tangan Nando. Farel melirik Nando yang memasang wajah datar saja. Gajinya bagus untuk diaja. Jawab Sila membuat Nando melebarkan senyumnya seperti anak kecil yang meminta dibelikan mainan pada orang tuanya. Kamu yakin sayang? Tanya Farel meradu keningnya dengan kening Sila. Iya. Jawab Sila memalingkan muka karena ini tempat ramai. Biar aku yang gaji dia 3 kali lipat. Ujar Farel membuat senyum Nando semakin lebar saja. Sila menganga menatap Farel. Farel membawa Sila berjalan lalu kembali ke tempat duduk Sila dengan pelayanan Farel yang persis seperti pria yang sangat pandai mendapatkan hati perempuan. Ijal, panggil Farel. Iya Tuan, sahut Ijal terkejut. Farel menepuk-nepuk pundal Ijal bersikaplah seperti biasa. Senyum tipisnya lalu duduk di samping Farel. Hening, pembacaan naskah pun dimulai. Farel tidak banyak berakting karena karakter Leo dalam naskah itu adalah sifatnya sebenarnya. Pipi memotret meja bundar berisikan bintang dari berbagai TV. Pipi mempostingnya ke akun film yang akan dibintangi Sila bersama Farel. Foto itu cepat menyebar, banyak dari kalangan netizen tidak percaya bahwa pria yang sedang duduk menyamping itu adalah Farel. Aku potong tar kedua pemeran utamanya. Gerutu Pipi dengan kesal. Tidak tahu aja wahai para netizen, Tuan Muda melakukan pekerjaan yang tidak berarti ini demi silaku, artisku, decak Pipi bergumam-gumam pelan. Baiklah, syuting akan kita mulai bulan depan setelah mendapatkan sponsor kita harus berfoto. Ijal tersenyum merasa tidak terlalu gugup lagi. Foto bersama, foto pemerannya yang ada berenam, lalu foto Sila dan Farel yang mana Farel merangkul mesra pinggang Sila. Pipi tersenyum lebar melihat hasil fotonya. Farel melihat ke arah Sila yang tampak mengucek-ucek matanya. Kenapa sayang? Tanya Farel lembut. Mataku perih om, kayaknya ada sesuatu di dalamnya. Jawab Sila. Coba aku lihat. Farel melepaskan tangan Sila. Mata Sila tampak berair dan Farel menemukan satu bulu mata Sila ada di dalamnya. Bulu matamu masuk sayang? Keke Farel mengelus kepala Sila. Gatalnya makasih ya om. Ucap Sila tersenyum mengucek sebelah matanya. Jangan dikucak, pinta Farel. Gatal, rengek Sila. Farel tersenyum lalu merangkul pinggang Sila kembali. Kita ke dokter ya. Sila menjatuhkan rahangnya. Sila berwajah datar saat diperiksa oleh dokter mata. Ia benar-benar tak habis pikir dengan kelakuan om tampannya itu. Bagaimana mata sayang aku dok? Tanya Farel. Tidak ada yang patut dikhawatirkan Tuan. Saya beri resep obat mata yang bisa mengembalikan mata merah nona. Kata dokter mata tersebut sambil berjalan ke arah mejanya dan Farel mengikutinya seperti Sila sedang sakit serius saja. Sila menarik napas lalu mengembuskannya perlahan. Ia terus melakukannya berkali-kali untuk tetap sabar dengan keposesifan Farel yang 7 kali lipat lebih menyebalkan dibandingkan papanya. Ayo sayang kita tebus obatnya. Ajak Farel mengulurkan tangannya. Sila menyambut tangan itu tapi jangan lupakan wajahnya yang masih datar karena Sila masih kesal atas apa yang dilakukan Farel. Saat Farel digandeng oleh Sila, banyak pasang mata menatap iri mereka. Sila dan Farel seperti pasangan suami istri saja yang datang memeriksa apakah sudah berisi atau belum. Dan terlihat sekali wajah Sila seperti kecewa belum berisi, padahal yang sebenarnya bukanlah seperti itu. Duduk di sini sayang. Farel mendudukkan Sila di kursi pojok. Tempat duduk di apotik sangat penuh dan hanya tersisa satu. Itu pun Farel berikan pada Sila sedangkan ia mengantri. Nona, Anda beruntung sekali memiliki pria seperti itu, bisik wanita di samping Sila. Beruntung apanya? Mataku cuma merah karena dikucek, aku cuma bilang gatal tapi dia langsung membawaku ke dokter mata. Jawab Sila dengan kesal. Sila kaget saat orang-orang yang mendengar perkataan Sila malah memekik heboh. Nona, Anda harus bersyukur. Sila mendengarkan perkataan wanita-wanita yang duduk di sekitarnya. Ia melihat ke arah Farel. Masa iya sih apa aku kurang bersyukur? Tapi memang kelakuan om menyebalkan. Aku hanya mau dimanja bukan seperti ini. Aku pikir om akan menghembus mataku tapi malah membawaku ke sini dengan mudahnya membatalkan pekerjaanku. Batin Sila mengerjap-ngerjapkan matanya.
Om, ini di mana? Tanya Sila melihat sebuah rumah yang tampak megah dengan banyak bunga di sekitarnya. Kamu suka, sayang? Tanya Paral dibalas anggukan oleh Sila. Ini rumah masa depan kita. Jawab Paral membuat Sila menoleh ke Paral seketika. Ayo keluar, ajak Paral. Sila pun keluar dan Paral mengulurkan tangannya juga saat sudah berdiri di samping Sila. Sila menatap desain rumah itu yang terlihat minimalis. Setibanya di dalam rumah itu, Sila sampai kaget. Di luar terlihat kecil, namun di dalam begitu mewah dan panjang ke belakang serta ada garasi bawah tanah. Lihat, Paral memberikan surat kepemilikan tanah serta rumah yang kini didecaki kagumi oleh Sila. Namaku Om, tanya Sila. Iya sayang, rumah ini atas namamu. Setelah kita menikah nanti kita akan pindah ke sini. Kamu pemiliknya dan aku hanya menumpang di sini. Kata Paral membuat Sila tersenyum manis mengelus rahang Paral. Kenapa Om menumpang? Tanya Sila tergagap. Karena kamu harus percaya kalau aku tidak pernah berniat meninggalkanmu sayang. Jawab Paral. Lalu kapan Om bangun rumah ini? Tanya Sila begitu suka dengan bentuk rumah barunya yang sangat elegan dan berkelas terlihat kecil kenyataannya sangat luas ke belakang. Sejak aku jatuh cinta padamu, jawaban Paral membuat Sila melihat ke arah Paral. Sila mengerjap-ngerjapkan matanya saat Paral mendekat padanya. Tangan Paral meraba pipi Sila dan mengelusnya lembut hingga terakhir mengusap bibir Sila. Kamu seksi sekali sayang, kata Paral tidak nyambung. Kenapa begitu Om? Tanya Sila. Garis bibirmu sangat seksi, sangat pas untuk dilumat habis. Kakehnya membuat Sila membelalak. Haha, Om tidak ada makanan. Aku sangat lapar. Alis Sila mengelus-ngelus perutnya. Paral mengelum senyumnya. Tetaplah di sini, aku akan beli bahan-bahannya di luar dan kita masak di sini ya. Udah ada perlengkapan dapurnya, Om? Tanya Sila. Tentu saja, jawab Paral mengedipkan sebelah matanya lalu berlalu setelah mengelus kepala. Sang kekasih, Sila memegang dadanya dan mengelus-ngelusnya. Kenapa jantungku terus seperti ini sih? Sejak aku menerima Om jadi pacar aku punya penyakit jantung. Gerutu Sila yang memang dasarnya tidak peka. Sila hanya duduk manis sementara Om tampannya memasak untuk Sila. Sayang, panggil Farel. Hum, sahut Sila. Tidak apa, jawab Farel terkekeh gemas melihat tampang Sila yang sangat menggemaskan. Sila menautkan kedua alisnya. Kenapa sih Om? Kapan aku boleh mencium bibirmu? Tanya Paral fokus dengan masakannya sementara Sila terpaku mendengarnya.